Jurulatih yang baik mampu melihat bakat yang kamu sendiri belum ketahui. Bagus! Rembatlah cepat! Apa hal suka sangat ni? Menang nasib aja kot. Kita akan ke Stadium Merdeka untuk Pesta Bola Malaysia. Di sini, kamu ada peluang untuk tunjuk bakat. Kita hanya mempunyai 7 bulan sahaja. Jadi, mulai hari ini, makan, minum, tidur, semuanya bola. Boleh? Ya! Kita bola sampai bola! Ya. Jurulatih yang baik mampu melihat jauh ke ujung perlawanan. Hai, cik, tak apa. Biar saya tolong. Tapi dia tak mampu menjamin keputusannya. Selamat ya. Siapa tahu takdir kita? Korneanya kena bedah untuk keluarkan kaca. Bukankah dia ni bekas pemain bola sepak negara? Margaret mengidap penyakit demensia peringkat awal. Saya akan beritahu Zi Yi keadaan saya. Zi Yi? Terima kasih, anda saya kenal anda? Macam latihan hari ini. Okey, Pak Cik nak berita yang baik dulu ke atau yang kurang baik? Amir. Masih gugup depan gol. Ziang. Makin cepat barang. Kalaulah Rabi boleh jangka arah bola dengan lebih cepat dan tepat. Pendek cerita, diorang kena ada jurulatih diorang balik. Kamulah tu sampai mata saya sembuh. Saya dah agak dah pakcik cakap macam tu. Jadi, saya dah sediakan pasukan saya. Bola saya lah. Kami sampai dulu lah. Nyap saya! Tak kena main-main. Au! Laju lagi! Koji! Nampak pasukan awak? Oh. Pasal memori awak? Ada darah beku yang menekan kortek cerebrum saya. Makin lama, memori saya makin hilang. Tapi sekarang stabil lagi. Dan dengan masa yang saya ada ni, saya nak guna sebaiknya. Dan saya tak sabar nak tunjuk Puji apa kita dah siapkan untuk pasukan ni.
Budak-budak ni, dia orang perlu kenal siapa dia orang punya pihak lawan, kan? Saya sudah muat naik semua rakaman perlawanan pihak lawan ke dalam keandaman. Jadi, boleh bantu sebagai simulasi untuk mereka berlatih. Dan ni, saya dah ubah suai supaya pemain boleh pakai dengan selesa. Ziang! Canggih betul teknologi sekarang. Teknologi boleh bantu mereka berlatih. Tapi mereka masih lagi perlukan semangat dari pakcik. Pakcik mesti datang masa pesta bola. Dengan keadaan saya macam ni, tak ada gunanya saya pada mereka. Apapun, semangat berpasukan masih belum mantap lagi. Setiap pasukan perlukan seorang pemimpin di atas padang. Setiap kali Amir gugup depan gol, dia orang semua akan patah semangat. Amir boleh, Amir! Daud. Kalau awak tak cuba, memang tak gagal. Tapi awak juga tidak akan tahu kalau boleh berjaya. Lupakan saja perkara yang lain. Ini saat Daud yang punya. Awak Zee, saya puji. Cubalah. Awak Zee, saya puji. Dan saya Adam. Mereka kena berkomunikasi di padang dengan cara yang hanya mereka kongsi, yang hanya mereka tahu. Papa. Selamat datang ke Kejohanan Pesta Bola Malaysia tahun ini. Perlawanan akhir bawah 14 tahun antara pasukan baru Rumah Kasih Setia menentang Akademi Bola Super Kids. Ayuh anak-anak kita, beranikan hatimu demi negara. Stadium dipenuhi penyokong yang tak sabar-sabar menantikan perlawanan penuh aksi. Perlawanan dimulakan dengan sepak bola dari Super Kids. Hantaran kemas Adigun kepada Peterson. Satu skill menarik, lepas. Percubaan. Ah, gol! Bola gagal dibaca oleh Ravin. Permulaan kurang baik buat pasukan Rumah Kasih Setia.
Amir membawa bola, lincah, cuba masuk ke tengah, tak lepas. Super Kids kembali mengasah, terjahan keras dari Ziang. Dia dipersalahkan, sepakan percuma yang pastinya mengancam pintu gol rumah kasih Setia. Ah, Ziang dilayangkan kad kuning di situ kerana kesalahan terjahan keras sebentar tadi. Tugasan berat bagi Ravin di pintu gol. Adegun bersedia. Satu sepakan cantik, gol! Ah, gol yang merobek semangat anak-anak rumah kasih Setia. Bola dilorongkan kepada Ram Rembat yang meluru masuk ke kotak penalti. Ah, beliau pantas meloloskan diri dari terjahan lawan, membuat perjumpaan dan gol! Tamatnya separuh masa pertama. Super Kids 2, Rumah Kasih Setia 0. Okey. Kita semua nak menang kan? Ah? Separuh masa kedua masih ada lagi. Kita tak ada harapan nak menang lah. Siapa kata tak ada harapan? Jangan dengar suara sumbang dalam diri kamu tu. Dalam permainan bola sepak, jangan nak jadi hero pasukan. Jadikan pasukan kita hero. Kamu percaya pada pasukan kamu ini? Percaya! Jangan biarkan perlawanan yang lepas menentukan apa yang kamu boleh capai hari ini. Inilah masanya kita marah. Babak kedua bermula, Rumah Kasih Setia nampak lebih bersedia. Siang dijatuhkan, bagaimana? Dia tidak cedera, nampak tenang. Apakah keputusan pengadil? Sepakan percuma mencari Amir. Dikeluarkan pertahanan lawan, pengadil memberikan sepakan sudut. Amir bersedia untuk mengambil sepakan sudut ini. Dapatkah peluang ini menghasilkan jaringan pertama yang dicari-cari selama ini? James membuat larian masuk ke petak penalti. Tendangan kemas Amir mencari Ziang di depan pintu gol. Dia diapit pertahanan. Mampukah Ziang mendapatkannya? Bola menemui James sebenarnya. Tandukan! Gol! Jaringan semangat yang dicari-cari akhirnya ditemui. Rumah Kasih Setia mengasah lagi. Hantaran cantik kepada Amir. Berpusing, Amir rebat. Gol! Jaringan penyamaan yang menggegar stadium. Satu tamparan buat Super Kids. Super Kids nampak lebih garang mencari gol kemenangan. Ah, bola terkena tangan, penalti. Adakah kemarahan pasukan Rumah Kasih Setia akan berakhir di sini? Penalti di masa kecederaan ini pastinya sukar bagi Ravin. Harapan pasukan kini terletak di atas bahunya. Kita mohon doa yang baik-baik saja. Peterson melepaskan rembatan. Bola melekat di tangan Ravin seperti laba-laba. Ini bermakna perlawanan berakhir dengan seri. Rumah Kasih Setia 2, Super Kids 2. Kita telah menyaksikan perlawanan yang penuh bersemangat. Terutamanya Rumah Kasih Setia yang bangkit di babak kedua untuk menyamakan kedudukan. Syabas kedua-dua pasukan! Separuh masa kedua korang memang padu. Nanti akademi saya akan ada camp untuk pasukan junior. Korang semua wajib datang. Tahniah, tahniah. Terima kasih. Terima kasih datang. Bang! Manggala jumpa dengan budak-budak saya. Boleh. Okay. Hey, korang. Pemain bola sepak negara datang. Tengok kita. Yeah! Oh, Ram Rembat sudah kembali. Okey. Apa khabar? Baik. Baguslah. Dah lupakan kisah lama.
kami semua rindukan kamu. Dam. Kami rasa kita boleh bina sijil dunia dengan teknologi kita tu. Takdir boleh bawa kita ke tempat yang tak disangka. Selagi kita bersama sebagai satu pasukan dan percaya kita punya masa depan bersama, kita boleh hadapi apa jua cabaran. Saya sudah tahu macam mana nak tolong kamu, Zee. Tapi jangan sangka rembatan yang lurus itu tak menghasilkan bola lengkung. Begitu juga hidup ini. Oh, Zee.